الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كمسلمين كمسلمات jemaah subuh yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Uh, Bab yang ke-53 Bunyinya bab Tarkus alin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqah Cetakan yang lain ada? Tidak cetakan yang bukan cetakan kita Cetakan yang pakai cetakan lain saya rasa ada Pak Osman ada. Itu ada nomor 3 Pak ada. Osman ada ya, Berarti Satu bab 53 dengan Dua hadis di bawahnya itu tidak ada Dalam cetakan ini dan harus kita kirim ke Percetakan Harus diberitahukan percetakan e, Untuk e, Menutupi kekurangan Yang fatal Dari cetakan ini bunyi babnya bab tarik al nabi sallallahu alaihi wasallam ala sedekah bab meninggalkan menggunakan atau mempekerjakan keluarga nabi dalam hal sedekah yang bab yang sebelumnya tidak dibolehkan menerima sedekah tidak boleh dibolehkan menerima zakat keluarga nabi nabi dan keluarga-keluarganya di sini justru lebih luas dari itu. Bukan hanya menerima bekerja sebagai pemungut zakat pun tidak dibenarkan untuk mengambil upah dari zakat. Karena kita katakan yang dipekerjakan sebagai pemungut zakat itu menampakkan bagian dari zakat. Yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala wal amilina 'alaiha. Yang bekerja sebagai pemungut pengurus zakat yang mendata orang-orang yang berhak yang sudah Wajib menunaikan zakatnya berapa Itu sudah ada di pekerja-pekerja ini Dan mereka mendapatkan Bahagian dari pembagian zakat Nabi keluarganya Juga tidak dibenarkan memerankan Tugas itu Karena dia akan dapat juga harta zakat Padahal dia tidak dibenarkan mendapatkan harta zakat Ini yang dimaksud oleh bab yang ke-53 ini Hadis 2408 eh, Ya Hadis 2408 Dan jangan dibuat di Di kitab kita ini Karena tidak ada hadisnya 2408 ini Bunyinya Hadathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma Al-Duba'i Qala hadathana juwayriyatu An malikin An zuhri Anna Abdullah ibn Abdullah ibn Nawfal ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib سئل عن أن عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. قتلون عبد المطلب جاء أن عبد المطل أن, أبد المطالب، أن أبد المطالب، ابن ابن الحارث أن عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث حدثه قال جديد. Hadis ini dari sahabat yang bernama Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith yaitu keturunan Nabi juga artinya dari e, berdekatan nasabnya kerabat Nabi e, Al Harith bin Abdul Muttalib itu e, paman Nabi dia punya anak namanya Rabi'ah dan dia punya anak namanya Abdul Muttalib berarti urutan Kalau, kalau, kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sementara yang ini Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith Adalah kemenakan Nabi ya. dari, dari beliau hadis ini muncul Namanya Abdul Muttalib bin Harith ibn bin Rabi'ah bin Harith Ia bercerita Qal ijtama'a Rabi'ah Ayahnya Rabi'ah bin Harith Wal Abbas ibn Abdul Muttalib. Al Abbas pernah Nabi sementara Rabi'a ah, e, setingkat dengan Nabi. Rabi'a ah ibn Harith bin Abdul Muttalib e, dengan Al Abbas bin Abdul Muttalib. Berkumpul dua orang ini, bertemu, mengeluarkan sebuah kesepakatan. Dan kedua-duanya adalah kerabat Nabi, keluarga Nabi. Faqala mereka berdua berkata. Wallahi demi Allah law ini hadainil ghulamaini demi Allah kalaulah kita mengirim mengutus dua orang anak-anak ini yang mereka maksud adalah Abdul Muttalib bin Rabi'ah Ibn Harith dengan Al-Fadlu bin Abbas Al-Fadlu bin Abbas. Saya ingin gambarkan yang bertemu ini, yang berjumpa ini adalah kedua, yang satu paman Nabi, yang satu uh, anak paman Nabi. Abdul uh, Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Rabi'ah bin Haris bin Muttalib bertemu berjumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rabi'ah punya anak namanya Abdul Muttalib. Rabi'ah punya anak namanya Abdul Muttalib. Sementara paman Nabi punya anak Eh, pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib punya anak namanya Al-Fadl. Saudara Abdullah bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini juga punya cerita di kisah yang lain ketika dia me mengiringi perjalanan Nabi di dari Muzdalifah atau dari Muzdalifah menuju Mina. Dia yang, yang berboncengan dengan Nabi dari Muzalifah menuju Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. al fadlul bin Abbas dengan Nabi ketika itu berpapasan atau didatangi oleh seorang wanita muda. Wanita muda yang berparas cantik. Kemudian al fadlul bin Abbas yang ketika itu masih pemuda terarah wajahnya kepada wanita ini. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al-Fadl. Dari wanita tersebut uh, Ini kisah uh, Al-Fadl bin Abbas Dan dia adalah pa, anak paman nabi Yaitu uh, Al-Abbas bin Abdul Muttalib Dua anak yang tadi mereka katakan Yang pertama Abdul Muttalib Ibn Rabi' al Haris dengan uh, Al-Fadl bin Abbas Al-Fadl bin Abbas Mereka dua Orang ini yang diutus Atau yang akan diutus oleh Orang tua mereka me bertemu dengan Nabi. Lau ba'athna hadainil gulamaini yaitu qala li walil fadl min Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallama. Kita utus anak kita ini kata Rabi'a ah dengan kepada Abdullah kepada Al Abbas kita utus dua anak kita bertemu dengan Nabi untuk meminta pekerjaan minta pekerjaan. ada hadis sedekah. Pekerjaannya yang mereka minta adalah mengurus sedekah, mengurus harta zakat, memungut, mengumpulkan, membawanya kepada Nabi. Ini yang diingini oleh kedua orang tua ini. Fa'addaya Mereka berdua nanti akan bekerja seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain memungut, meng meng mengontrol dan mencari tahu, mendata siapa saja yang sudah wajib menunaikan zakat, seperti yang dilakukan oleh orang lain. Mereka berdua kerjakan pekerjaan tersebut. Wa asaba mimma yusibun nas dan mereka berdua mendapatkan gaji, mendapatkan bagian dari zakat sebagaimana orang-orang lain bekerja seperti itu dan mendapatkan jatahnya. Dari pembahagian zakat Ini yang diingini oleh kedua orang tua ini Dari uh, Untuk anak-anaknya Qala uh, Abdul Muttalib Yang menceritakan ini berkata huma fi dzalika Ja'a Ali ibn Abi Talib Ketika mereka sedang memperbincangkan Masalah tersebut Tiba-tiba datang di hadapan mereka Ali bin Abi bin Abi Talib. Datang Ali bin Abi Talib, fawak dan dia tegak berdiri di hadapan mereka berdua. dalik. Lalu mereka berdua ceritakan pula keinginan mereka kepada Ali. Setelah mereka dua orang tua ini bersepakat untuk mengirim kedua anak mereka kepada Nabi meminta pekerjaan yang kerjanya adalah memungut zakat dan nanti mereka akan mendapatkan bagian dari harta zakat ini yang mereka ceritakan kepada Ali, fakal Ali bin Abi Talib maka berkatalah Ali bin Abi Talib, لا تفعل jangan lakukan artinya jangan lanjutkan keinginan kalian itu Fa wallahi kata Ali maka demi Allah ma huwa bifailin tidaklah nabi menerima permintaan mereka nanti nabi tidak akan mempekerjakan anak kalian kata Ali mengingatkan mereka karena Ali mungkin sudah mengetahui tentang larangan itu maka ia ingatkan dua orang tua ini agar janganlah mengirim kedua anaknya meminta pekerjaan itu karena nabi tidak akan memberikan mereka apa yang mereka minta. Fantaha Rabia Ibnu Harith. Maka Rabia salah seorang dari dua orang tua ini mengatakan kepada Ali perkataan yang sedikit agak kasar. Ketika Ali mengingatkan mereka, kata Rabi'ah kepada Ali wallahi ma tasna'u hadza illa nafasatun minka alaina. jadi dia sudah bersuuzan Rabi'a ah berprasangka tidak baik kepada Ali ketika melarang mereka melanjutkan keinginan mereka tadi kata beliau demi Allah tidaklah kamu melakukan ini kecuali karena engkau iri kepada kami Nanti kalau anak kami dapat pekerjaan itu Maka mereka mendapatkan Bahagian dari zakat Dan kamu itu kamu tidak menyukai itu Sehingga kamu larang Ini kata Rabi'ah kepada Ali Fawallahi Kata Rabi'ah kepada Ali Maka demi Allah Laqad nilta sihra Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fama nafisnahu alaih Demi Allah katanya lagi Engkau telah mendapatkan atau telah men, me, me, mendapatkan e, kedudukan sebagai menantu nabi kami tidak iri kami tidak iri engkau menjadi menantu nabi kami tidak iri kenapa engkau sekarang kami ingin jadi kedua orang anak kami sebagai petugas-petugas nabi kamu iri ini kata Rabi'ah kepada Ali dia menduga yang bukan-bukan qala -bukan. aliyun Maka Ali menjawab Arsiluhumah Kalau begitu silakan Cobalah Kirimlah Utuslah kedua anak kalian Fantalaqah Maka kedua anak tadi Pergi Wattaja'a Aliyun Sementara Ali Berbaring Artinya dia membaringkan dirinya Menunggu hasil dari Dua utusan tadi Wattaja'a Ali Maka Ali pun membaringkan dirinya qala falamma rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra sabaqnahu ila al-hujrah kata Abdul kata Abdul Muttalib anak Rabi'ah tadi yang akan yang diutus oleh oleh orang tuanya termasuk al-fadhl kepada nabi untuk meminta pekerjaan tadi melanjutkan ceritanya maka ketika nabi selesai salat zuhur kami mendahulinya menuju rumahnya. Jadi bukan dari masjid, kerana ini pembicaraan pribadi, privasi. Tak mungkin di tengah-tengah orang banyak dia minta pekerjaan itu. Maka mereka sengaja mendahului Nabi menuju rumah e, beliau. Fakumna indaha. Maka kami nanti berdiri di sana di rumahnya e, menanti Nabi saw. Hatta jaa. Fa bi sampailah beliau tiba dan beliau mem, e, mengambil telinga telinga kami maksudnya e, mengatakan perkataan yang kami dengar Summa qal kemudian beliau berkata kepada kami ma tusarrirani e, keluarkanlah apa yang kali yang ada di dalam hati kalian. Maksudnya apa yang kalian inginkan? apa yang akan yang kalian maksud untuk kalian sampaikan kepada saya. wa alaihi. Kemudian dia masuk dan masuklah kami mengiringi beliau ke rumahnya. dan dia ketika itu Zainab binti Jahsin. Ketika itu giliran istrinya Zainab binti Jahash jadi beliau di hari itu pada giliran istrinya yang bernama Zainab binti Jahash kala kalam kata yang bercerita ini yaitu Abdul Muttalib ibn Rabi'ah maka kami saling menyerahkan uh, uh, Siapa yang akan menyampaikan itu Artinya mereka tidak mau memberanikan diri Menanti kawannya yang akan berbicara Yang satu menunggu yang satu Patawalkal nalkalam summatakan ahaduna. Di sini tidak ada penjelasan siapa yang berbicara. Apakah Abdul Muttalib ini ataukah al fadhal bin Abbas? Tetapi setelah menanti dan mereka terdiam lama karena tidak berani. Yang satu menanti yang, yang kawannya untuk berbicara. Akhirnya berbicaralah salah seorang dari kami. Biasanya kalau para sahabat berbicara demikian yang dimaksud dari oleh mereka adalah dia sendiri. ahaduna maka salah seorang dari kami berbicara. Kemungkinan yang berbicara di sini adalah Abdul Muttalib bin Rabi'ah tadi. Fakal ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta abarun nasi wa awsalun nas. Ini mukadimanya. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang terbaik dan manusia yang paling menyambung silaturahim, ini mukadimah yang luar biasa dan menunjukkan kecerdikan, kecerdasan e, yang berbicara. Pandainya ia mengungkapkan kata, maka dia memberikan mukadimah, ya Rasulullah, "Engkau adalah manusia yang terbaik dan manusia yang paling me menyambung silaturahim." Wakat balagunan nikah dan kami sekarang ini sudah sampai pada umur nikah, maksudnya sudah balik, sudah balik. ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah balik sudah bisa menikah. ya kalau sudah balik sudah bisa menikah. ini yang dalam maksudnya, artinya mereka sudah mulai dewasa. kami datang, wahai rasulullah meminta kepadamu menugaskan kami mengurus sebagian sedekah-sedekah ini artinya harta zakat wa kama maka kami lakukan tugas kami seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain apapun yang mereka lakukan kami akan lakukan siap kami mengerjakan apa yang engkau perintahkan yang berhubungan dengan harta zakat wa nusibu kama yusibun dan kami mendapatkan bahagian sebagaimana mereka petugas-petugas zakat mendapatkan bagian dari harta zakat. Qal kata yang berbicara ini yaitu Abdul Muthalib anaknya Rabi'ah tadi fasa kata Nabi tidak langsung menjawab dan suasana hening. Nabi tidak menjawab dan dia diam dalam waktu yang lama. Hatta aradna an Sampai-sampai kata kata beliau Kami ingin mengulangi permintaan tadi. Kami mengira Nabi tidak mendengar. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Qala wa ja'alat Zainab tulmi'u alaina min wara'il hijab allatukallimahu. Dan kami melihat Zainab istri Nabi memberi isyarat dengan kain atau dengan tangan dari belakang hijab di belakang tabir. Ini lalu Nabi tidak ada kamar yang memisahkan hanyalah tabir tirai dari belakang tirai itu kami melihat ada isyarat dari dalam dari Zainab istri nabi agar kami tidak melanjutkan permintaan tadi tidak melanjutkan per permintaan tadi Allah uh, tukalima mungkin dengan Uh, isyarat tangan atau kain pokoknya mereka yang berdua ini memahami bahwasanya istri nabi ini meminta mereka tidak melanjutkan permintaan tadi. Kemungkinan Zainab mengetahui akan uh, tentang uh, tentang jawaban nabi nantinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib tadi juga mengetahui hukum tentang itu. Kala uh, Kemudian Abdul Muthalib bin Rabi'ah tadi melanjutkan ceritanya thumma qal. Akhirnya setelah lama menanti dan setelah lama Nabi terdiam, beliau mulai angkat bicara. Apa kata Nabi? Inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin. Sesungguhnya harta zakat, harta sedekah tidak pantas didapatkan oleh keluarga Muhammad. Dalam dengan cara apapun juga, yang namanya harta itu tidak tidak dibolehkan di, di, di dimiliki oleh atau diterima oleh keluarga Muhammad. Innamahiyau sa'un Nabi menegaskan lagi sesungguhnya harta zakat itu adalah sampah-sampah manusia. Artinya bagian kecil dari harta mereka di, dikumpulkan. Bagian sebagian kecil dari harta mereka yang banyak itu yang diambil, dipungut dan itu tidak pantas didapatkan atau diterima oleh keluarga Nabi. Artinya menunjukkan kemuliaan mereka, ke, keagungan ke, ke kedudukan mereka, sehingga harta sedikit bagian manusia yang dikeluarkan itu tidak pantas mereka dapatkan. Menunjukkan kemuliaan mereka dan tidak layak mereka menerima harta sampah, harta bekas sisa yang diambil di dipungut dari kaum muslimin. Itu kata Nabi, innamahiyya ausahun nas, harta zakat itu pada taubahnya seperti sisa-sisa dari harta manusia yang dikumpulkan. Udu'uli setelah menegaskan itu menjelaskan tentang yang namanya harta zakat itu tidak dibenarkan diterima oleh keluarga Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun juga. Walau dengan cara bekerja atau menerima sebagai mustahik. Walau dia miskin dia tidak berhak mendapatkan karena harta zakat dan keluarga Nabi tidak layak mendapatkannya. Lalu beliau karena tadi mengatakan kami sudah sampai berumur nikah, artinya kalau balogan balogan nikah kami sudah dewasa sudah layak untuk menikah maka Nabi saw mengambil kesempatan dalam ungkapan tersebut maka beliau memanggil Udu li mahmiyah dia minta kepada orang yang ada di situ untuk memanggil seseorang yang bernama Mahmiyah. Dan Mahmiyah ini tugas ditugasi oleh Nabi untuk mengurus harta rampasan perang. Al-Khumus. Jadi setelah rampasan perang didapatkan maka akan dibagi lima. Seperlimanya itu ada bendaharanya. Ada yang mengurusnya. Seperlima bagian yang untuk Allah dan Rasulnya itu seperlima itu ada yang mengurus, dan ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah mengatur pengurusan bagaimana mengurus harta ini, sudah ada petugas-petugas yang ditugaskan oleh Nabi, mahmia ini bertugas untuk itu wa naufal ibn al-harith ibni abdul mutalib, Nabi juga memanggil orang lain yang bernama naufal ibn al-harith bin abdul mutalib naufal ibn al-harith ini juga keluarga Nabi dua orang ini dipanggil oleh Nabi. Qala kata Abdul Muthalib bin ah, maka datanglah dua orang yang dipanggil tadi. Yang pertama Mahmiyah, yang kedua Naufal. Datang kepada Nabi, kemudian Nabi berkata kepada Mahmiyah, orang yang pertama. Ankih hadzal gulam ibnatak. Nikahkanlah gulam ini, anak ini dengan anak perempuanmu. kata nabi kepada mahmiyah nikahkanlah yaitu Abdullah bin, ia mengatakan nikahkanlah anak ini dengan anak perempuanmu anak yang yang dimaksud oleh beliau adalah al-Fadlu bin Abbas al-Fadlu salah orang salah seorang dari dua orang tadi yang datang yaitu al-Fadlu bin Abbas nabi meminta kepada Mahmiyah untuk menikahkan al-Fadlu bin Abbas dengan anak perempuannya maka Mahmiyah menikahkan anak perempuannya dengan Al-Fadhl bin Abbas. Masih kecil, masih umur, umur belasan tahun. Umur belasan tahun. Kemudian dia berkata juga kepada orang yang kedua yaitu Naufal tadi, Angkih hadal ulama binatak Nikahkanlah per anak ini dengan anak perempuanmu yaitu anak yang dimaksud adalah Abdul Muthalib tadi. Abdul Muthalib Anak dari Rabi'ah tadi nikahkanlah anak ini dengan anak perempuanmu Maka Al Naufal pun menikahkan e, Saya kata beliau dengan anak perempuannya Di hadapan Nabi Tidak tahu apa maharnya Di sini tidak ada penjelasannya tetapi e, Dua orang yang dipanggil tadi menikahkan anak Mudahnya menikah Mudah Nabi e, orang e, Dua orang tua ini mendapatkan rekomendasi dari Nabi untuk memilih dua anak pemuda ini untuk dinikahkan dengan anak-anak perempuan mereka dan terjadilah pernikahan di di e, pada waktu itu waqala li mahmiyah dan nabi berkata kepada mahmiyah yang mengurus harta seperlima dari harta rampasan perang yang dituntukkan oleh Allah untuk Allah dan rasulnya diperintahkan oleh nabi kepada mahmiyah yang mengurus itu asdiq anhuma Minnal khomusi kata-kata, e, keluarkan bagian untuk mereka berdua dari harta rampasan perang yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk keluarga Nabi. Ini e, akhir dari cerita tadi. Inti dari hadis ini adalah keluarga Nabi tidak dibenarkan menerima harta zakat dengan cara apapun juga, dan bahkan ditemu e, menemukan saja makanya dalam hadis yang lalu Nabi menemukan satu butir kurma di rumahnya dan dia mau makannya ternyata dia, akhirnya dia khawatir eh, apakah itu termasuk harta zakat atau tidak maka tidak jadi dimakannya jadi memanfaatkan atau menikmati harta zakat bagi keluarga Nabi dengan cara apapun juga tidak dibenarkan baik itu sebagai penerima langsung atau sebagai pekerja atau petugas yang mendapatkan gaji dari zakat ini tidak Dibenarkan keluarga Nabi melakukan atau mendapatkannya. Ini hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang kedua eh, nomor 2409. Berarti nomor hadis yang ada di halaman 475 itu adalah 2410. Ya halaman 2475 di bawah bab 54 itu nomornya adalah 2410 karena kurang dua hadis yang tadi uh, kita bacakan salah satunya yang kedua dari hadis yang ter, yang tinggal itu adalah Imam Muslim mengatakan tanah Harun bin Ma'ruf

Kenapa kami ingin anak kami ditugasi oleh Nabi sebagai pemungut zakat kamu iri dan kamu larang. Ini namanya ini yang bernama Robi'ah dan dia punya anak namanya Abdul Muttalib yang tadi menceritakan kasus atau kisah tadi kepada kita. Sekarang juga ia mengatakan Anna Abdul Mutalib ibnu Robiah ibnu Harith bin Abdul Mutalib akbarahu Anna abahu bahwasanya orang tua dia bapaknya Robiah ibnu Harith bin Abdul Mutalib wal Abbas bin Abdul Mutalib. Jadi dua kemenakan ini yang satu, Al-Abbas, dengan kemenakannya Robiah, karena Al-Abbas bersaudara dengan Al-Haris, ayah dari Robiah. Jadi, dua kemenakan ini bertemu dan membicarakan tentang bagaimana kalau kita utus anak kita, Al-Abbas, anaknya al fadl sementara Robiah, anaknya Abdul Muthalib, yang bercerita. Qala li Abdul Muttalib bin Rabi'ah walil Fadl bin Abbas yaitu Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Al Fadl bin Abbas yang akan mereka utus meminta pekerjaan dari Nabi. Iktiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. datanglah kalian kepada Nabi wasaqal hadis binahwi hadis Malik. Kemudian dilanjutkan isi cerita hadisnya seperti hadis tadi wa qala fihi dan dalam hadis yang sekarang ini ada tambahan fa'alqa Ali yunrida'ahu thumma Ketika Ali mendapatkan kata kasar dari Rabi'ah setelah ia mengingatkan jangan kalian lakukan itu tidak mungkin Nabi menerima tetapi Rabi'ah berprasangka yang lain mengira bahwasanya Ali iri maka Ali setelah mendapatkan ungkapan tersebut membentangkan serbannya kemudian dia berbaring di atas serbannya menanti hasil dari utusan tadi ia katakan ana Abu Hasanil Qarmi ana Abu Hasanil karmu al Qarmu saya adalah anak ayah dari Hasan itu anaknya al Hasan bin Ali al Qarmu yang memiliki uh, izzah, yang memiliki uh, apa memiliki ke memiliki ke kepribadian. Saya punya kepribadian tersendiri. Wallahi demi Allah kata Ali, la arimu makani hatta yarji'a ilaikum abna abna atau ibna kuma. Saya tidak akan bangkit dari baring saya ini. Dia berkata kepada kedua orang tua tadi, kepada pamannya Al Abbas dan kepada Uh, sepupunya kepada sepupunya uh, Robiah Saya tidak akan bangkit dari baring saya Sampai anak kalian uh, kembali dari nabi Untuk menceritakan apa hasil mereka Dari per uh, mereka mendatangi nabi Bihaurimabahas rasulillah saw Dengan hasil nanti yang dibawa oleh kedua anak kalian dan datanglah kedua mereka menceritakan hasil bahawa Nabi SAW tidak menerima dan tidak membiarkan keluarganya menerima harta zakat, walau dengan bekerja sebagai pemungut zakat. Menunjukkan Ali ingin menekankan bahwasanya yang ia ketahui itu adalah hadis Nabi, dan tidak bukan karena iri, tetapi karena beliau mengetahui Nabi memang tidak mempertugaskan keluarganya untuk menerima harta zakat. Wa fil hadis dan juga ada tambahan dalam hadisnya summa qala lana kemudian Nabi mengatakan kepada kami kata Abdul Muttalib anak Rabi'ah tadi inna hadhihi sadaqat inna ma hiya nas sesungguhnya harta sedekah ini atau harta zakat adalah sampah-sampah dari harta manusia wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad dan sungguhnya harta zakat itu tidak halal dimiliki atau diterima oleh oleh Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa aidan dan Nabi juga mengatakan dan beliau juga mengatakan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi berkata udu li mahmiyat ibn jaz'in wa huwa min bani asad kana Rasulullah SAW alaihi istamalahu ala al-akhmas Ini Nabi memanggil Mahmiyah Ibnu Jaz. Mahmiyah tadi Ibnu Jaz in dan mereka Mahmiyah ini diminta oleh Nabi untuk menikahkan anak perempuannya dengan Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Sementara Naufal yang juga dipanggil oleh Nabi ini diminta oleh Nabi untuk menikahkan anak perempuannya dengan Al Fadl Abbas. Itulah dua hadis yang tidak ada dalam cetakan kita dan memang e, hilang tidak ada memang hilang tidak tercatat dan bahkan dari dari nomor babnya pun juga tidak ada e, yang menjelaskan kepada kita tentang e, nabi dan keluarganya tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima harta zakat walau dengan men, sebagai gaji sebagai petugas zakat tidak dibenarkan dan ingin nabi ingin menjelaskan tentang mulianya keluarganya tidak berhak mendapat harta sampah bagian sedikit yang diberikan dikumpulkan dari manusia terkadang harta zakat itu dipungut dengan paksa dipungut dengan paksa maka tidak pantas keluarga nabi menerimanya di masa dahulu harta zakat itu terkadang hanya ada yang dipungut dengan paksa dan bahkan Abu Bakar Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah setelah nabi meninggal beliau memungut harta zakat yang Uh, tidak dicegah di, 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 di atau tidak ditunaikan oleh sebagian orang dipungut dengan cara paksa oleh oleh Abu Bakar Siddiq Ini menunjukkan harta itu bukan harta yang layak di, 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 diterima oleh keluarga Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah memuliakan keluarga Nabi meriwayatkan hadis yang seperti ini mengangkat derajat dan, dan menjelaskan kemuliaan keluarga nabi tidak seperti yang di uh, gempa, gempa yang di uh, uh, yang ditebar-tebarkan oleh orang-orang rafidah mereka memuliakan keluarga nabi padahal mereka yang membunuh uh, Husein husain bin Ali mereka yang mengirim surat kepada Husain bin Ali untuk datang ke Kufah agar mereka baiat tetapi di perjalanan mereka yang menghasut dan mereka juga yang memenggal leher Al-Husain Ali dan mereka juga yang melakukan uh, kecurangan, kecurangan penipuan, penipuan, dan me me membunuh, uh, menumpahkan darah yang banyak dari darah-darah Ahlus Sunnah. Dan uh, yang benar mencintai keluarga Nabi adalah Ahlus Sunnah. Sebagaimana di sini, mereka meriwayatkan hadis-hadis yang seperti ini dari keluarga Nabi: Al Abdul Muttalib, ibnu uh, Rabi'ah Ahlul Ibn Haris, keluarga Nabi dan juga al fatul bin Abbas anak paman Nabi keluarga Nabi dan mereka yang meriwayatkan hadis ini ini yang ada di kitab Ahlus Sunnah ini yang ada menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi itu di atas kepala kita dan bahkan Nabi mengingatkan kita istausu bi ali Muhammadin khayra Nabi saw mengingatkan agar kita berbuat baik dan memuliakan keluarganya keluarga siapa keluarga mereka yang dimuliakan oleh Sunnah? mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi yang mengingatkan kita bahwasanya barang siapa yang amalannya tidak ada maka tidaklah berpengaruh nasabnya. Tidaklah berpengaruh nasabnya dan nasab tidak bisa menyelamatkan. Nabi tidak bisa menyelamatkan orang yang berhubungan nasab dengan dia dari neraka bila mana Allah telah menetapkan neraka. Jadi inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah di dalam kitab ahlu sunnah ada pemulihan-pemulihan yang sangat banyak terhadap keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang yang mulia. Mereka tidak berhak mendapatkan harta yang terkadang orang yang mengeluarkannya itu berat hatinya. selalu diterima oleh keluarga Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka layak menerimanya karena mereka orang yang mulia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam wasallallahu wasallam wabarakatuh anam ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa ajmain dan saya ingatkan lagi mungkin sebagian dari kita e, mengirimkan ke percetakan Darussunnah sunnah tentang e, bab yang ke-53 dalam Kitab zakat sebutkan halamannya kalau halaman sama halaman urutan enggak urut ya 474 475 ya halamannya urut tetapi e, hadisnya kurang dan babnya juga kurang dan ini harus diberitahukan kepada mereka agar mereka bisa mengoreksi kembali wallahu taala alam wa sallallahu wa wa baraka wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh